Informasi lainnya, saudara, 7 unit rumah di pinggiran Sungai Deli di Kota Medan hangus terbakar. Petugas sedikit kesulitan saat proses pemadaman karena padatnya lokasi pemukiman. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 7 rumah di kawasan padat penduduk yang ada di Jalan Badur, Kota Medan. Diduga kebakaran terjadi akibat warga yang lupa mematikan kompor, sehingga api langsung membesar dan membakar sejumlah rumah lainnya. Padatnya akses menuju ke lokasi kebakaran menjadi kendala bagi petugas pemadam kebakaran dalam proses pemadaman tersebut. Ada 11 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Ini apinya berasal dari belakang dapur gitu, Bang. Perkiraan berapa rumah, Bang, yang terbakar ini? Untuk perkiraan rumah pada saat ini, lebih kurang 7 nih, Bang. Ada informasi ada korban jiwa, Bang, kira-kira? Untuk korban jiwa negatif ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.